Haur Gelis, tanggal 14 Februari tahun 2021. Intensitas hujan yang turun mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Indramayu mengalami banjir. Hal ini pun mendapat perhatian relawan Kabupaten Indramayu. Di antaranya KNP Indramayu, Sahabat Odi, dan Sahabat Peduli Gen Harum. Salah satu wilayah sasaran adalah Kecamatan Hagelis di beberapa pemukiman yang parah direndam air Desa Karang Tumaritis. Para relawan mendatangi rumah warga untuk memberikan bantuan kemanusiaan, termasuk trauma healing kepada anak-anak. Salah satu koordinator relawan mengatakan, sebagai bentuk kepedulian terhadap korban banjir di Kecamatan Hagelis, relawan turun langsung membagikan bantuan berupa makan siap konsumsi obat-obatan dan trauma healing. Hari ini kami turun nol pem menyalurkan bantuan sebagai bentuk kepedulian kami dari Sahabat Peduli Gen Harum, KNPI Indramayu, dan Sahabat Odi terpanggil untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang terkena musibah yang ada di wilayah Kecamatan Hagelis. Sementara Faizin, koordinator Sahabat Peduli Gen Harum, menyampaikan bahwa kepedulian ini adalah murni gerakan sosial, bantuan setidaknya telah meringankan beban warga yang terkena banjir. Sementara, Faizin, salah satu koordinator relawan dari Sahabat Peduli Gen Harum, mengatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sung TV, channel yang informatif, lugas, cepat, dan pentingnya humoris. Ya, sekarang saya berada di Tumaritis, Desa Tumaritis, Kecamatan Argolis. Kali ini saya mencoba untuk ke trauma healing bersama Sahabat Peduli Gen Harum. Dan bersama, di samping saya ada koordinator dari Gen Harum, Kang Faizin. Untuk kegiatan hari ini apa aja? Alhamdulillah, selain dari Sahabat Peduli Gen Harum, kita bekerja sama dengan Sahabat Peduli Indramayu dan KNP Indramayu. Yang pertama, kita mengambil menghasilkan sarana uji dan bentuknya dan dua maskot dari Cakok, yaitu Cakok Boy, dan maskot dari Konika, yaitu Wama Bro. Alhamdulillah, kelihatannya antusias, sangat terhibur ya. Mudah-mudahan anak-anak lupa akan kejadian banjir kemarin, gitu, sehingga traumanya hilang gitu, dengan dihibur oleh kita. Selain trauma healing ini apa aja? Ya, selain trauma healing, ada bantuan juga dari teman-teman KNPI. Kita membagikan sembako keluarga, terus perlengkapan kebersihan kita bagikan keluarga. Oke, dari Tumaritis, Argelis, Indramayu, Sung TV mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.